Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kau masih belum mati, Pandrawati. Kau masih hidup, Le. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, semuanya keluar, keluar. Berikan kesempatan kepada anak Mas Mariamun. Ayo, keluar, keluar. Kita keluar semuanya, keluar, keluar, keluar. Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang mereguk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Matanya itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, paman. Tidakkah paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu saja menggunakan kaitannya untuk melukai orang, paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit. Diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-25 ini, dengan judul Lidah Api Abadi. Dalam seri ke-725 ini, dengan para pemain, Norman sebagai Badrawati, Lanti sebagai Mangesti, Ayu Agustin sebagai Sesanti, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Herman sebagai Kiai Pangon, Naryo sebagai Kidemang, Yati Indra sebagai Pepetan, Dedi sebagai Toh Jali, Iwan Dahlan sebagai Joko Banyu, dibantu oleh Suryadin, Salman dan Amrizal, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Badrawati yang terbangun dari tidur sekejap itu nampak merah matanya, kantuk dan kejengkelan menyebabkan bocah itu tak mampu berpikir selaras. Beberapa orang pemuda yang semula mengangkat senjata bermaksud merancap tubuh pamegatsih itu pun kemudian melangkah mundur. Badrawati kembali duduk bersandar diam. Lare Angon yang dikejutkan oleh lecutan cambuk yang menggelegar bergegas keluar. Ada apa, Badrawati? Apa yang telah kau lakukan, Badrawati? Tidak ada apa-apa, paman. Banyak sekali nyamuk yang mengganggu tidurku. Aku mengejutkan nyamuk itu dengan cambukku. Aku
aku mengantuk sekali. Padmawati, ada apa sebenarnya denganmu? Tidak ada apa-apa. Silakan Paman Ari Angon melanjutkan kembali pekerjaan Paman. Aku akan mencoba untuk tidur, walaupun baru sejenak. Rasa-rasanya apa yang kau lakukan bukan kebiasaanmu, Padmawati. Aku mengantuk sekali, Paman. Aku akan tidur. Anak muda, jangan salahkan keponakanmu itu. Ia tidak bersalah. Ya, justru kamilah yang tidak tahu diri. Kitoh Jali telah siuman, Paman. Lalu? Berhubung Pamegatsi telah dapat ditangkap, rasa-rasanya tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Paman mungkin bisa menyarankan kepada orang-orang ini untuk kembali ke rumah masing-masing. Ya. Kalian mendengar sendiri. Pemetik kembang yang membuat kita semuanya ketakutan telah berhasil ditangkap. Dengan demikian, berarti tidak ada yang perlu membuat kalian gelisah lagi. Kalian boleh kembali ke rumah masing-masing. Mula-mula tidak ada yang bergerak, namun demikian Kiai Pangem memerintahkan sekali lagi. Maka beberapa orang pun kemudian berdiri. Mangesti dan Sesanti mengusulkan kepada ayahnya agar Kitoh Jali dan Pepetan dibawa pulang ke rumahnya. Berhubung rumah Kitoh Jali yang terbakar, manakala Lare Angon dan Padrawati meninggalkan pendopo itu pula dengan membawa tubuh Pamegatsi, maka yang tinggal di pendopo itu hanya beberapa orang. Mereka sibuk mengagumi apa yang dilakukan Padrawati. Bekas ayunan cambuk itu telah membelah tanah hingga merekah. Bocah itu benar-benar luar biasa. Ia masih anak-anak, tetapi bekas cambuknya mampu mengeduk tanah sedemikian dalamnya. Iya, jika aku yang melakukannya, aku membutuhkan waktu cukup lama untuk menjangkulnya. Untung bukan kepalaku yang dihantamnya. Tetapi, tenaga apa yang digunakan bocah itu? Jika tenaga lumrah, tentu tidak akan bisa seperti ini. Itu menunjukkan kebodohanmu. Bocah itu menguasai ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan? Iya, ilmu kanuragan. Apakah aku juga bisa menguasai ilmu semacam itu? Siapapun bisa mempelajari ilmu kanuragan. Kalau sudah mumpuni, maka hanya dengan kekuatan yang mengalir dari pandangan mata saja, sebuah pohon bisa dibuat terjungkal. Iya, aku ingin sekali menguasai ilmu itu. Untuk apa? Akan kau pergunakan berkelahi dengan siapa? Aku tidak untuk berkelahi. Lihat saja, jika saja aku menguasai ilmu itu, maka aku akan bisa membajak sawahku tanpa harus menggunakan tenaga kerbau. Tanah yang aku cambuki akan teraduk seperti ini. Bagaimana kalau cambuk itu mengenai kakimu sendiri? Mengenai kakiku? Sudahlah, sudah. Kita boleh saja mengagumi ilmu bocah itu, namun cukuplah hanya sampai pada kata mengagumi saja. Jangan bermimpi untuk dapat menirukan apa yang diperbuatnya. Aku mau pulang. Ayo, siapa yang mau berjalan bersama aku? Aku masih ingin tinggal di sini. Apa yang akan kau lakukan? Aku masih ingin mengagumi tanah yang terbelah ini. Kalau aku tidak melihat dengan mata dan kepalaku sendiri, aku sulit mempercayai betapa sebuah cambuk yang diayunkan sanggup membelah bumi. Joko Banyu? Benar, Kidemang. Kau sedang melakukan apa? Aku sedang mencari kuda, Kidemang. Maksudku, ada orang yang membutuhkan kuda, Kidemang. Ada apa? Bagaimana perkembangan di sana? Pemetik kembang itu telah berhasil ditangkap. Lalu, siapa yang berhasil menangkap? Bukan penduduk kita, Kidemang. Akan tetapi seorang pemuda dan seorang keponakannya. Keduanya menguasai ilmu kanuragan. Kedua orang itulah yang membutuhkan kuda untuk membawa tawanannya menuju ke Nusa Kambangan. Jadi, di mana pemetik kembang itu sekarang? Sekarang dia berada di rumah Kiai Pangon. Pemuda dan keponakannya itu? Iya, saat ini juga berada di rumah Ki Pangon. Mereka menunggu kuda yang sedang mereka butuhkan. Dipinjam? Dibeli, Kidemang. Ambil saja kudaku, dua-duanya. Berikan kepada pemuda yang telah membantu kademangan ini. Tidak usah dibeli. Kidemang memberikan? Iya, dan aku ingin bertemu dengan mereka. Aku juga ingin melihat seperti apa wajah orang yang telah menjamah anakku itu. Jika Kidemang telah berhadapan dengan pemetik kembang itu,
apakah yang akan Kidemang lakukan? Aku sudah merasa puas jika aku dapat meludahinya. Ah, kalau begitu, mari Kidemang. Dalam pada itu, di rumah Kiai Pangun terasa hening. Di dalam sebuah bilik, Pepetan menunggui ayahnya menahan sakit dan pingsan kembali. Lare Angun sibuk melayani Kiai Pangun. Ki Kumpang dan Ki Tawur Pawasan berbicara. Meski samar, Lare Angun menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Badrawati hanya duduk-duduk di sebuah dingklik di halaman. Hati bocah itu masih tetap gelisah, seolah ada sesuatu yang mencemaskan hatinya. Di mana kita, Pepetan? Aku tidak mengenal bilik ini. Kita berada di rumah Ki Pangun, Ayah. Di rumah Kakang Pangun? Iya. Mengapa kita berada di rumah Kakang Pangun, Pepetan? Rumah kita terbakar, Ayah. Iya. Aku ingat rumah kita terbakar. Keparat yang menodaimu itu yang membakarnya. Ia juga yang melukai dadaku. Kata pemuda bernama Lare Angun itu, Ayah pasti sembuh. Bagaimana dengan si rambut putih itu, Nok? Orang itu telah berhasil ditangkap, Ayah. Ia sekarang diikat di pendapa rumah Ki Pangun. Ayah jangan bangun. Aku ingin melihat seperti apa wajahnya. Sudahlah, Ayah. Ayah berbaring saja. Aku ingin meremuk kepalanya. Sudahlah, Ayah. Secedul pun tidak sesantik. Ada apa? Ibu sedang sibuk di dapur mempersiapkan makan malam. Apakah ibu meminta kepada kita untuk membantu? Tidak, Kang Bo. Akan tetapi lebih baik kalau kita membantu. Hatiku tidak tenang, Sesanti. Sama, aku juga merasa begitu. Dari kemarin hingga sekarang, rasanya gelisah terus. Orang itu sudah tertangkap, akan tetapi rasanya... Rasanya bagaimana? Di dalam benakku sudah terlanjur melekat rasa cemas dan takut, Kang Bo. Kau tahu siapa lelaki yang luar biasa itu, Sesanti? Yang bocah atau pamannya? Yang berhasil menangkap pemetik kembang itu, bocah itu, bukan pamannya. Akan tetapi pamannya juga luar biasa, Sesanti. Yang aku dengar, ayah tadi menyebut namanya Lare Angun. Dan bocah itu Badrawati. Yang bocah itu walau masih bocah akan tetapi beranggasan. Aku malah senang dengan sifat bocah itu, jujur dan tidak bertele-tele. Kalau ketela dan pisang goreng minyak lentik ini sudah matang, aku akan menyuguhkan. Biar aku saja. Kang Mbok jatuh hati ya pada yang bernama Lare Angun itu. Aku lebih tua darimu. Iya, aku mengerti. Badrawati terus mondar-mandir di halaman rumah Kiai Pangun. Sesekali Badrawati mendekati tubuh Pamagatsi yang teronggok bagaikan benda yang tak berguna. Badrawati merasa semakin penasaran. Badrawati yakin jika Pamagatsi belum mati, meski tidak ada detak jantung dan tarikan nafasnya. Perhatian Badrawati dipecahkan oleh hadirnya Ki Demang dan Jogo Banyu yang masing-masing menuntun seekor kuda. Badrawati hanya memperhatikan kedatangan Ki Demang itu dari kejauhan. Kiai Pangun kemudian menerima kedatangan Ki Demang. Ternyata Ki Demang yang datang. Benar, Kiai. Mana dia? Dia siapa, Ki Demang? Aku dengar manusia paling tamak di dunia itu sudah ditangkap. Lelaki yang menodai anak gadisku itu berhasil dipekuk. Benarkah? Benar, Ki Demang. Pemuda ini dengan keponakannya yang berhasil menangkap mereka. Mana dia? Itu, Ki Demang. Parah. Ki Demang, apa yang akan kau lakukan? Aku ingin menginjakkan kakiku di kepalanya serta meludahinya. Hanya itu yang akan aku lakukan. Apakah ada yang merasa keberatan? Sesanti merasa senang karena ternyata Badrawati bersikap ramah dan terbuka kepadanya. Sesanti bergegas kembali ke dapur dan menceritakan kepada kakak dan ibunya. Dengan minuman wedang jahe hangat, Sesanti dan bahkan dengan Mangesti menemui bocah itu. Sesanti dan Mangesti tersenyum melihat Badrawati makan dan minum dengan lahap. Ayo,
Habiskan saja, Adi. Kalau masih kurang, nanti aku buatkan lagi. Terima kasih, Kang Bo. Meski mulut ini terlampau bernafsu, akan tetapi perut tetap juga ada batasnya. Jika masih juga dipaksakan untuk diisi, justru akan menjadi sebah. Wedang jahe ini, siapa yang membuatnya? Kenapa? Rasanya lezat sekali. Aku kira wedang jahe dimanapun ya seperti itu, Adi Badrawati. Tapi yang ini, rasanya lain. Lega rasanya di badan. Mampu membuat tubuh menjadi hangat. Rasa kantuk pun kemudian hilang. Kantuk yang tadi menganduli kepalaku, sekarang entah pergi kemana. Perginya tanpa pamit lagi. Wedang jahe itu menjadi enak. Mungkin karena udara dingin. Kalau makanan ini, tentu Kang Bomansi yang membuatnya, bukan? Kau tahu juga namaku, Adi Badrawati? Banyak yang sudah aku ketahui. Walaupun aku datang di padukuhan Puring ini beberapa saat yang lalu. Padukuhan ini bernama kerajaan, bukan? Iya, benar. Padukuhan kerajaan ini merupakan padukuhan induk dari beberapa padukuhan yang lain yang ada di sebuah kedemangan. Kedemangan Puring ini dipimpin oleh seorang demang yang mempunyai anak gadis bernama Nirayung. Dan secara pribadi, hubungan antara Ki Demang dengan orang tua Kangbo kurang begitu bagus. Benarkah demikian? Ya, tidak salah, Adi Badrawati. Dan aku tidak merasa heran kau cukup banyak tahu tentang kedemangan kami. Mengapa Kangbo tidak merasa heran? Karena kau bocah yang luar biasa. Suara cambukmu tadi sempat membuat jantungku goyah dan nyaris lepas dari ikatan otot-ototnya. Terima kasih. Pujian Kangbo menyejukkan hatiku. Namun demikian, meski aku cukup banyak mengetahui keadaan padukuhan ini, ada satu hal yang aku tak tahu atau tak bisa menebak mencari jawabnya. Tentang apa, Adi? Misalnya, mengapa Ki Demang itu tidak begitu menyukai Kiai Pangun? Apakah ada sesuatu? Kau sangat berkeinginan mengetahui jawabnya? Rasa penasaran itu baru terpuasi kalau sudah didapat jawabannya. Rasa-rasanya, sedari aku masih anak-anak, hubungan ayah dan Ki Demang memang tidak begitu baik. Bukankah demikian, Sesanti? Benar, Kang Bo. Sayang sekali, Adi Badrawati, kami tidak tahu. Tidak apa, Kang Bo. Namun yang penting, mulai saat ini, kelihatannya sikap Ki Demang telah berubah. Sebuah peristiwa yang mengejutkan telah menjadi pengalaman yang baik dan mungkin tidak akan pernah dilupakan oleh Ki Demang. Orang tua mana yang bisa menerima anak gadisnya celaka? Bukankah demikian, Kang Bo? Iya, benar, Adi Badrawati. Dan aku pikir, kami semua merasa berhutang budi kepadamu. Kau masih anak-anak. Umurmu mungkin belum ada 12 hingga 13 tahun. Akan tetapi kau, ya, ayah mengatakan kau sakti mandraguna. Itu terlampau berlebihan, Kang Bo. Benar pamankah orang itu, Adi? Orang yang mana? Banyak orang di sana, Kang Bo. Maksudku yang kau panggil dengan sebutan Lare Angon? Iya memang pamanku. Adik dari ibuku yang telah tidak ada. Pamankulah yang selama ini telah menjadi pengganti orang tuaku. Kemana-mana, aku selalu mengikutinya. Kalau aku bersalah, pamanku tentu mengeraiku habis-habisan. Aku lihat pamanmu sebenarnya tidak galak. Kepada orang lain memang tidak galak. Akan tetapi, hanya kepadaku. Kepadaku galaknya bukan main. Kalau penyakitnya yang satu itu sudah kumat, aku benar-benar kewalahan. Tetapi bukankah kau berilmu tinggi? Kau bisa melawan pamanmu? Kau ini bagaimana, Sesanti? Kau mengajari bocah untuk berani kepada pamannya? Bukan itu maksudku, Kang Bo. Karena ia pamanku, maka aku memang harus menurut kepadanya. Pernah pada suatu ketika, aku mencoba melawannya. Namun, pamanku itu menghajarku hingga babak belur. Dengan ilmu kanuragan yang kau miliki, bukankah kau bisa melawannya? Pamanku mempunyai ilmu kanuragan yang jauh melebihi ilmuku. Pamanmukah yang mengajarimu ilmu berkelahi, Badrawati? Benar, ia pamanku. Sekaligus pula, ia guruku. Ia masih muda? Iya, pamanku memang masih muda. Dan tampan. Besok, kalau aku sudah dewasa, aku juga akan menjadi pemuda yang tampan. Bahkan lebih tampan dari pamanku. Paman Lare Angon bertubuh kurus seperti orang yang kurang makan. Besok aku tidak. Aku harus berbadan tegap dan gagah. Dan karena itu, besok aku akan disukai gadis-gadis. Kau sudah membayangkan seorang gadis, Badrawati? Paling tidak, aku lebih senang berbicara dengan kamu berdua daripada dengan pamanku itu. Pamanmu sudah berputra berapa, Adi? Anak. Iya.
Lah. Pamanku belum beristri. Dia tak mempunyai anak. Menilik umurnya, pamanmu itu sudah waktunya beristri. Mengapa ia masih menyendiri? Hatinya terluka. Terluka bagaimana, Adi? Dulu, pamanku itu sudah menjalin hubungan senang, menyenangi dengan seorang janda. Seorang janda? Benar, Bibi. Seorang janda yang cantik dan beranak satu. Seandainya saja paman Ari Angon itu benar-benar menjadi suaminya, maka paman tak perlu bersusah payah. Paman langsung mempunyai seorang anak. Lalu apa yang menyebabkan hubungan mereka gagal? Karena paman Ari Angon memergoki janda kekasihnya itu menjalin hubungan dengan orang lain. Pamanku terpukul. Perasaannya retak. Apa nama perasaan retak karena hal semacam itu, Kang Bu? Patah hati. Iya, pamanku hatinya pernah patah. Kasihan. Benar. Sebenarnya pamanku itu memang orang yang paling malang di dunia ini. Kasihan memang. Rasa-rasanya tidak ada orang yang bernasib lebih malang dari paman Ari Angon. Seharusnya ia melupakan peristiwa itu dan kemudian berpikir untuk memulai kembali. Kegagalan tak harus menyebabkan seseorang menjadi putus asa. Bukankah demikian, Badrawati? Itu sebuah nasihat yang sangat berharga, Kang Bu. Aku akan menyampaikan nasihat itu kepada pamanku, Kang Bu. Akan tetapi, akan lebih baik lagi kalau Kang Bu sendiri yang menyampaikan kepadanya. Siapa tahu? Siapa tahu bagaimana? Siapa tahu pamanku akan tertegun berlama-lama saat memandang Kang Bu. Kau ini, adik. Perbincangan antara Badrawati, Mangesti dan Sesanti masih terus berlangsung. Sedemikian larutnya mereka berbicara sehingga tidak tahu bahwa telah terjadi sesuatu pada tubuh Pamekasi, sang pemetik kembang berambut putih yang tergeletak di sebuah sudut. Kehangatan telah mengalir di tubuh yang semula sudah tak bernapas itu, merangsang jantungnya untuk mulai berdetak meski perlahan. Bahkan paru-parunya pun mulai memompa diri, menghisap udara. Di ruangan dalam, Ki Demang Puring merasa telah tiba waktunya untuk mengeluarkan isi hatinya. Kiai, sebenarnya lah apa yang terjadi malam ini telah membuka mataku. Selama ini aku terlampau angkuh. Sebagian orang mengatakan aku adalah seorang demang yang sombong. Aku hanya bisa bergaul dan dekat dengan orang-orang yang tertentu saja. Rakyat Kademangan ini, terutama mereka yang hidupnya serba kekurangan, mengatakan aku adalah seorang demang yang tidak begitu memperhatikan nasib mereka. Selama ini aku merasa acuh terhadap tuduhan dan gugatan itu. Sebagai seorang demang, aku terlampau larut dalam urusan pribadiku sendiri. Aku sibuk dengan tanah bengkok dan kelangenan. Aku tak begitu memperhatikan kewajiban yang harus aku lakukan sebagai seorang demang. Apa yang menimpa anakku membuatku yang selama ini seperti tidur kemudian terbangun, membuat mataku yang selama ini terpejam kemudian melek. Naifnya, nasib yang sangat buruk menimpa anak gadisku Nirayung. Kepada anak gadisku sendiri, aku tidak mampu memberikan pengayoman, apalagi kepada segenap rakyatku di Kademangan Puring ini. Saat ini aku merasa betapa tingginya kedudukanku sebagai seorang demang. Namun kemudian, mataku terbuka bahwa sebagai demang, aku tidak banyak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, Kiai, aku ingin menyerahkan jabatanku ini kepada Kiai Pangun. Kiai Pangun, ya, aku menyerahkan jabatanku kepadamu. Aku berharap
kau bersedia menerimanya? Ki Demang. Bagaimana, Kiai? Aku tidak bisa menerima jabatan itu. Aku menyerahkan jabatan ini dengan ikhlas karena aku kemudian tahu kau lebih memperhatikan orang lain, lebih mendahulukan orang lain daripada aku. Ki Demang, kau tidak bisa menyerahkan jabatanmu begitu saja. Jabatan Demang merupakan jabatan yang tidak boleh diberikan kepada orang lain, seperti semudah memberikan seekor kuda atau apapun yang bersifat kebendaan. Untuk menjadi Demang diperlukan beberapa persyaratan khusus. Di beberapa tempat di pesisir Jawa, jabatan Demang bahkan dipangku secara turun-temurun. Di beberapa tempat yang lain, jabatan Demang diperebutkan dengan memilih beberapa orang jago. Aku sekedar mengingatkan kepadamu, Ki Demang, bahwa kau tidak boleh menyerahkan jabatanmu begitu saja. Yang berhak menyerahkan jabatan itu bukan kau. Akan tetapi, tidak bisa meninggalkan mufakat musyawarah. Di samping itu, tidak pernah terbersit cuil kecil pun di dalam hatiku untuk memiliki atau milik terhadap jabatan itu, Ki Demang. Sama sekali tidak. Aku lebih senang menjadi pangon daripada menjadi seorang Demang. Kiai tidak bersedia menerimanya. Tidak, aku tidak mungkin menerimanya. Aku telah melakukan suatu kesia-siaan jika aku tetap menjabat sebagai Demang. Belum dan tidak, Ki Demang. Aku katakan belum karena kau masih belum berbuat. Dan aku mengatakan tidak karena kau juga belum melakukan sesuatu. Ki Demang, apa yang terjadi ini membuka matamu dan sekaligus membuka mata kita semuanya. Menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga. Selama ini ada ketidak atau kekurangan rukunan di antara pedukuhan-pedukuhan. Persaingan yang tidak sehat dan sia-sia. Ketika kemudian dibenturkan pada keadaan tak terduga, yaitu dengan munculnya orang yang berambut putih itu, kita baru menyadari bahwa untuk menghadapi bahaya apapun, jawabannya hanya satu, yaitu kerukunan. Jika kita rukun dan bersatu, maka keadaan apapun sulitnya akan bisa kita hadapi. Naifnya, Kiai. Selama ini sikapku bahkan tidak mendorong ke arah itu, Kiai. Jika Ki Demang merasa demikian, ya itu bagus. Itu merupakan sebuah pengakuan untuk mawas diri. Dengan demikian, Ki Demang segera dapat mengubah sikap. Kiai, aku bersungguh-sungguh. Aku minta... Jangan, Ki Demang. Tidak baik kau melakukan hal itu dalam keadaan semacam ini. Tetapi, aku sendiri merasa tidak pantas. Kalaulah demikian, maka segeralah mengadakan perubahan-perubahan, Ki Demang. Aku yakin segenap penduduk masih membutuhkan Ki Demang untuk memimpin Katemangan Puring ini. Jika aku tetap merasa tidak mampu, janganlah merasa seperti itu, toh Ki Demang. Dan seandainya kau tetap pada pendirianmu, kau harus mengundang sebuah pertemuan dan membicarakannya. Aku sendiri secara pribadi menyarankan agar kau tetap pada jabatanmu itu sekarang. Sebagaimana Badrawati dan Mangesti serta Sesanti yang sibuk membicarakan berbagai hal, maka demikian juga dengan Lare Angon yang berada di ruangan dalam. Lare Angon ikut memberikan wawasan dan pendapatnya, sehingga tak tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Pamagatsi. Tubuh yang semula tak bergerak itu mulai menunjukkan tanda-tanda kembalinya kehidupan. Dadanya mulai mengombak perlahan. Kekuatan yang berasal dari rajah kala cakra di telapak tangan kanannya itu mengalir, menyusup segenap aliran darahnya. Jantungnya pun mulai memompa diri.
Di mana aku ini? Aku berada di sudut sebuah pendapa. Ada beberapa orang yang aku dengar berbicara. Akan tetapi, aku tidak melihat siapa mereka. Kaki dan tanganku terikat erat sekali. Terikat pula pada sebuah tiang. Bocah itu, bocah kecil itu, ia mengayunkan cambuknya menyongsong dadaku. Sebuah guncangan yang sangat berat serasa meremuk jantungku. Lamat-lamat aku seperti mendengar suara bocah itu berbicara riang dengan suara perempuan. Keparat. Rupanya bocah tengik itu berhasil mengalahkan aku, dan aku diikat seperti binatang. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Pamekasi? Dan bagaimana pula dengan Badrawati dan Lare Angon? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.